gimana? Kalau. Diam. Sini ada aura negatif. Wah, diam. Sini ada aura yang sangat panas. Panas sekali. Itu kompor kan masih hidup, belum mati. Diam. Mati. 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 Saya mencium aroma negatif. Itu Pak dari semalam Pak. Tahan, ayo. Nyikotok kadal, tolonglah. Wahai nyikotok kadal, berikan aku kekuatan. Catan. Zaman ini kampung kita sering kemalingan ya. Iya. Kita harus nanggepinnya gimana nih supaya maling. Bangun. Oh no. Udah mas. Sudah, biar saya ngurusin mas. Biar saya interpretasi dulu dia. Udah bangun, gak usah nangis. Kamu maling apa? Maling sendal pak. Ayam goreng. Kenapa kamu maling? Saya lapar, belum makan. Belum makan kok maling. Karena kamu sudah maling dan melanggar aturan undang-undang di desa Rikpik ini, Anda terkena hukuman 10 tahun penjara. Saya cuma mencuri ayam goreng. Walaupun mencuri, di dalam undang-undang dasar negara Republik di sini sudah ditetapkan bahwasanya mencuri itu adalah perbuatan yang keji dan mungkar. Bisa gitu. Anda marahi saya. Anda maling. Kan cuma ayam goreng. Udah 10 tahun penjara. Ayo. Ya, tolong Pak. Nih. Kepala solehan kami baru sarsa. Di layangan mana yang tinggal? Kulu. Haji, bisa aduh sih, wis santai Pedro, santai terus kebut. Melas deh, buka kamu.